RTM meneruskan usaha murni membantu penduduk terjejas banjir di Pahang dan Johor. Lebih 300 keluarga dibantu melibatkan peruntukan RM150,000 hasil sumbangan Kelab Sukan dan Rekreasi RTM, KSSRTMA bersama Yayasan Belia Malaysia. Presiden KSRRTMA Puteri Juliana Yaakob menjelaskan misi akan menjengah ke tiga daerah terjejas iaitu Raub, Kuala Lipis dan Termerlok. Selain barangan keperluan harian, aktiviti khidmat masyarakat turut dijalankan di Madrasah Ad-Diniyah Al-Ismailiyah Termerlok. So kita akan buat program aktiviti memasang tikar getah di madrasah tersebut. Madrasah tersebut lebih kurang ada dalam 150 orang pelajar lah. Kemudian a few bantuan lagi kita akan serahkan dalam 60 keluarga di kawasan sekitar madrasah itulah, di kampung di sekitar madrasah. Misi diteruskan ke Kota Tinggi Johor pada 5 dan 6 Februari. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah RTM Jamal Semar berkata misi ini membuktikan warga RTM sentiasa bersedia turun padan membantu masyarakat memerlukan. Kesibukan harian untuk membuat liputan tidak menghalang mereka lah untuk berusaha mendapatkan dana untuk memberi bantuan pada rakyat-rakyat yang yang terlibat dengan yang terkena banjir ini. Lebih 20 sukarelawan menyertai misi ini.